Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah hendaknya sekurang-kurangnya mengandung tiga pengertian. Aku bersaksi tidak ada ilah selain daripada Allah, bermakna aku bersaksi tidak ada yang kucintai selain daripada Allah. Juga bermakna aku bersaksi tidak ada yang kupatuhi selain daripada Allah. Dan juga mengandung makna aku bersaksi tidak ada yang kutakuti selain daripada Allah. Dan di antara manusia ada mereka yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mestinya mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Sedangkan orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan karena amat sangat cintanya kepada Allah, maka top priority of obedience, prioritas utama kepatuhannya juga diserahkan kepada Allah. Karenanya di dalam rangkaian surah Al-Ahzab, rangkaian ayat surah Al-Ahzab 66, 67, 68, Allah Ta'ala memberikan sebuah gambaran yang sangat memprihatinkan di akhirat kelak nanti mengenai manusia-manusia yang telah salah alokasi ketaatannya sewaktu di dunia. Mereka bukan mengalokasikannya kepada Allah, mereka bukan mengalokasikan ketaatannya kepada Rasulullah, tetapi kepada selain itu. Sehingga disebutkan dalam rangkaian ayat 66, 67, 68 suratul Ahzab sebagai berikut. Yawma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laytana ata'na allaha wa ata'na rasulah. Pada hari ketika muka mereka, para penghuni neraka, dibolak-balik di api neraka, mereka berkata, ya laitana ata'na allaha wa ata'na rasulah. Aduhai alangkah baiknya, seandainya dahulu di dunia, kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasulnya. Jadi melalui ayat ini sebenarnya sudah cukup jelas mengapa mereka menjadi penghuni neraka. Dikarenakan mereka sewaktu di dunia tidak mau mengalokasikan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya ayat ini berhenti sampai di sini saja, sudah cukup jelas pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita umat manusia ini, bahwasanya kalau tidak ingin celaka di akhirat nanti, hendaknya di dunia ini memiliki satu kepastian alokasi ketaatan, yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Karenanya dalam surat An-Nisa juga disebutkan mengenai orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, orang-orang yang mendapat nikmat karena menempuh siratal mustaqim, itu mereka digambarkan sebagai wa mayyiti illaha wa rasulahu fa ulaika ma'alladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang telah menempuh jalan penuh kenikmatan, yaitu dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang rela mengorbankan jiwanya, hartanya di jalan Allah sehingga terbunuh oleh musuh-musuh Allah di medan peperangan fi sabilillah, dan salihin, orang-orang saleh. Dan mereka inilah sebaik-baiknya teman di dunia maupun di akhir. Nah, jadi kembali lagi ke surat Al-Ahzab ayat 66 tadi,
para penghuni neraka tatkala muka mereka dibolak-balik di api neraka dalam penyiksaan, dalam penderitaan, dalam kesengsaraan yang hakiki dan abadi itu, na'udzubillah min dzalik. Mereka mengutarakan penyesalan mereka. Aduhai, alangkah baiknya seandainya sewaktu kami di dunia dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jadi sampai di sini saja sudah cukup jelas. Janganlah menjadi seorang hamba Allah, seorang manusia yang melupakan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Karena ini adalah top priority of obedience, ya. Prioritas utama kepatuhan. Tapi di ayat 67-nya dilanjutkan, Allah mendeskripsikan, mengilustrasikan bagaimana ungkapan penyesalan para penghuni neraka itu. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kemudian mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh kami telah mematuhi sadatana dan kubara'ana. Lalu mereka ternyata menyesatkan kami dari jalan yang benar, dari jalan mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, siapa ini sadatana? Siapa ini kubara'ana? Menurut para mufassirin, sadatana itu bermakna para pemimpin, pemimpin di tengah masyarakat, itu sadatana. Sementara kubara'ana itu artinya para pembesar dalam pengertian para pemuka agama. Jadi pemimpin dan pemuka agama yang telah dipatuhi sewaktu di dunia, ternyata di akhirat baru menjadi jelas bahwa mereka ini tidak mengantarkan kepada kebenaran, tidak mengantarkan kepada jalan yang benar bagi mereka yang mentaatinya. Yang berarti apa? Mereka ini adalah a'immah mudillin, para imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan ini sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana suatu ketika beliau berjalan menuju pulang ke rumahnya berdua dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dalam perjalanan itu Nabi bersabda, "La ghairud dajjalu akhwafuni 'ala ummati." Ada selain dajjal yang lebih ku khawatirkan menimpa umatku, sehingga Abu Dzar Al-Ghifari terkejut mendengarnya. Apa itu ya Rasulullah? Sesuatu selain dajjal yang lebih engkau khawatirkan menimpa umatmu? Maka Nabi menjawab, al-a'immatu al-mudillin, para pemimpin, imam-imam yang menyesatkan. Dan ternyata ini maknanya ada dua. Yang pertama, imam dalam pengertian sadatana tadi, pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat. Sedangkan yang kedua maknanya kubara'ana, para pemuka agama di antara kami di tengah masyarakat. Jadi ini dua kelompok manusia ini yang punya pengikut ini, baik pengikutnya itu rakyat umum maupun pengikutnya itu umat, jamaah, ya. Mereka ini tidak diantarkan oleh para sadatana wa kubara'ana itu kepada jalan ketaatan pada Allah dan Rasulnya, tapi malah disesatkan. Dan mereka menyesali, penghuni neraka menyesali ketika itu. Sehingga di ayat 68-nya mereka hanya bisa mengutarakan suatu ungkapan kemarahan yang tidak ada manfaatnya. Mereka mengatakan, Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan atas mereka, mantan sadatana, pemimpin-pemimpin kami, mantan kubara'ana, mantan pemuka-pemuka agama kami,
atihim di'faini minal azab, timpakan pada mereka dua kali lipat azab. Wal'anhum la'nan kathira, dan kutuklah mereka, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Na'uzubillah min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kembali kita disadarkan melalui rangkaian ayat ini bahwa ternyata tidak sembarang pihak yang di tengah masyarakat dianggap sebagai pemimpin, di tengah masyarakat dianggap sebagai pemuka agama, itu begitu saja boleh kita taati. Tapi harus ada indikatornya. Apa itu indikatornya? Tadi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan bila kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, suatu urusan, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya, kitabullah dan sunnahnya, jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Ya, jadi ada tolak ukurnya. Tidak begitu saja karena disebut pemimpin, karena dijuluki pemuka agama, lalu dipatuhi siapapun dia. Ya, karenanya mereka yang berposisi sebagai pemimpin pun harus memiliki kejujuran. Mereka yang berposisi sebagai pemuka agama pun harus memiliki kejujuran untuk mengarahkan umat ini kepada Allah Ta'ala, bukan kepada dirinya. Dirinya manusia biasa, kadang bisa benar, kadang bisa salah. Tetapi Allah dan Rasulnya kebenarannya mutlak. Makanya kembali lagi kita ingatkan surat An-Nisa 59, di depan Allah ada perintah ati'u ta'atilah, di depan Rasul ada perintah ati'u ta'atilah, tapi di depan ulil amri minkum tidak ada ati'u, yang bermakna apa? Bersyarat. Ta'atilah pemimpin di antara kalian jika, satu, para pemimpin itu minkum, dari kalangan kalian, orang-orang beriman, dan kedua, jika dia dalam menyelesaikan semua perkara tidak mau merujuk, tidak mau ya menjadikan timbangan argumentasinya kecuali kitabullah wa sunnah. Demikian, mudah-mudahan Allah bimbing kita di jalan-jalan keridhaannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.